Jembatan Cidurian Kecamatan Bojongsoang, dengan ini saya resmikan penggunaannya. Saya resmikan dan tentunya mudah-mudahan ini dengan ada jembatan yang sudah selesai, ini betul-betul bisa menjadi solusi. Kenapa? Karena memang pada saat berlalu lintas antara yang mau masuk ke Bojongsoang dan juga dari Bojongsoang ke Desa Buah Batu, keterangan Marancawa itu Pak Kadis ya. Jadi kadang-kadang prowisnetnya suka nunggu, saling nunggu. Sehingga lalu lintasnya terganggu.